Alhamdulillah hari ini peninjauan ke tempat vaksin di Cubic Mall di daerah Pagedangan BSD, dan hari ini ada vaksin untuk anak-anak usia 6-11 tahun termasuk booster ketiga untuk masyarakat umum. Dan ini konsep yang memang sangat nyaman juga aman buat para peserta vaksin yang dilaksanakan di Cubic. Saya mengucapkan terima kasih pada Cubic, Dinas Kesehatan, Puskesmas Pagedangan, dan juga para tim relawan dan organisasi yang ikut membantu pemerintah daerah melaksanakan program vaksinasi. Ayo laksanakan vaksinasi ketiga atau booster, termasuk vaksinasi untuk anak-anak kita. Perkenalkan, nama saya Francisca Susilawati sebagai Head of Corporate Communication and CSR dari PT BFI Finance Indonesia TBK. Bekerja sama dengan SehatQ dan Cubic BSD City, kami bersama-sama menyelenggarakan program vaksinasi booster COVID-19. Tujuan dari penyelenggaraan acara pada hari ini adalah tentunya kami di BFI Finance sangat mendukung program percepatan vaksinasi bagi masyarakat di Indonesia, khususnya untuk kawasan Tangerang dan Tangerang Selatan. Penyelenggaraan vaksinasi hari ini cukup berjalan dengan baik ya. Kita lihat dari tadi mulai awal sampai sekarang, peran masyarakat cukup penting. Tingkat kesadaran masyarakat untuk vaksin sudah semakin meningkat. Jadi harapkan setelah vaksinasi ini, penularan COVID-19 dapat berkurang di tengah-tengah masyarakat. Vitamin D itu kan cukup penting buat tulang, untuk kalsium, diharapkan peran pentingnya dapat menjaga kesehatan tulang, memelihara kesehatan tulang. Terkadang kan masyarakat sekarang cukup banyak tuh yang bekerja di kekurangan paparan matahari. Setelah minum vitamin D, itu akan dapat meningkatkan kesehatan tulang masyarakat. Program sentra vaksinasi booster yang dilaksanakan oleh SehatQ hari ini terlaksana dengan sangat baik. Masyarakat dewasa dan lansia sekitar bisa mendapatkan vaksinasi sekaligus edukasi mengenai pentingnya menjaga imunitas selama pandemi COVID-19 ini. Harapan saya, melalui kegiatan ini, cakupan vaksinasi di Indonesia dapat meningkat sehingga dapat mendukung upaya pemerintah. Asupan protein juga dapat membantu proses pemulihan tubuh setelah vaksinasi. Jangan lupa untuk mengkonsumsi entrasol, berisi tinggi protein dengan ekstrak buah zaitun yang kaya akan antioksidan sebanyak 2 kali sehari. Penyelenggaraannya sih bagus ya, flow-nya juga bagus. Jadi yang anak-anak sama yang dewasa itu dipisah. Jadi cepat lah, oke. Wah, kalau menurut saya penting, soalnya sekarang kasus corona juga udah banyak banget. Apalagi sekarang variannya udah kena anak-anak. Jadi untuk apa ya, menjaga lah, saling menjaga biar nggak kena juga. Booster ya, kebetulan saya booster. Alhamdulillah lancar, nggak ada kendala, dan antrian menunggu juga nggak begitu lama. Booster sangat penting buat kita, terutama buat menjaga orang-orang terkasih di sekitar kita.